Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Kurnia Gerobak ya. Oke, saya akan mereview gerobak mie ayam bakso ya. Ini memakai roda. Inilah tampilan gerobaknya ya. Ini sebenarnya lebih cocok buat pangkalan ya, tapi rencana ini pembelinya buat keliling. Gerobak ini memiliki ukuran panjang 135, lebar 50, dan tinggi 170 ini ya tingginya. Ini memakai dandang diameter berapa ini ya, 35 cm ya. Dalamnya full pakai lapisan galvalum ya, biar aman gak kebakar. Kanan kiri ini sama ya, diameter 35 cm. Buat naruh pentol ya, dan ini yang bawah buat naruh mie, buat taruh mangkok-mangkok ya bagian paling bawah. Ini pintunya juga saya lapis ini dan lapisan balungnya. Pintu ini nggak bisa dibuka ya, karena permintaan pembeli rencana mau memakai roda 3 ya. Jadi ini posisi rodanya agak taruh ke depan, ntar baru bisa dibuka itu pintunya. Sini ada lagi, maaf keras, lengket kayaknya ini. Posisi pintunya ada di depan ya. Inilah full lapisan, ini pintunya juga ada lapisannya. Ini tampilan dari depannya. Oke, terima kasih. Demikian review dari Kurnia Gerobak. Tunggu karya kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.